Jalilov, yeah. Jalilov. Cak Jali yang akhirnya menyelesaikan pertandingan ini. Menyerang total, semuanya total dari Persebaya Surabaya. Akhirnya skor menjadi 2-3. Ya, kali ini giliran Jalilov yang berhasil menciptakan gol, mengubah kedudukan menjadi 3-2. Tidak terlepas tadi dari antisipasinya untuk tetap mengikuti pergerakan bola. Tadi dia tidak hanya menunggu tapi melihat rebound. Tadi antisipasi kita lihat masih ada jauh di lini tengah seorang Jalilov mendahului para gelandang dari Perseru-Seru. Ya, ini dia tendangan 3 poin dari Cak Jali yang lagi-lagi time wasting. Dan akhir dari pertandingan, pemirsa, Perseru-Seru